Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ari Wahyudi KJL. Oke guys, selamat datang kembali. Ya, hari ini gue mau berbagi tutorial cara untuk memblokir aplikasi dan game di Play Store. Oke, caranya ini cukup mudah dan gampang ya guys. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian semua jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Oke, di sini kita masuk ke Google Play Store, guys. Oke, di sini kita sudah memasuki di dalam Google Play Store, guys. Oke, bagaimana cara untuk memblokir aplikasi dan game yang tidak kita inginkan? Oke, di sini kita klik foto profil yang di kanan atas ini, guys ya. Oke, di sini, dan kita di sini klik setelan, guys. Oke, di sini kita sudah klik setelan dan kita pilih kontrol orang tua, itu yang bertuliskan keluarga ini, guys. Oke, di sini kita klik yang kontrol orang tua. Oke, di sini sudah masuk ya guys. Ini kontrol orang tua. Jadi di sini kita diaktifkan gini, dan kita di sini bikin sebuah pin ya guys, pin baru guys. Di sini saya contohkan 1234. Oke, dan kita di sini ulangi pin lagi guys ya untuk mengonfirmasi pin tersebut. 1234. Oke, di sini sudah aktif ya. Kita di sini klik aplikasi dan game. Oke, di sini kita bisa batasi ya, dari umur 7 tahun, 12 tahun, 16 tahun plus, dan 18 plus. Oke, di sini kita bisa klik ini, kita pindah-pindah ini. Jadi kita bisa membatasi khusus dari umur sekitar 16 plus gitu guys ya, dan ini 18 plus. Jadi kita untuk memblokirnya kita klik yang rating 16 plus ini guys ya. Jadi di atas 17 ke atas umur itu, jadi aplikasi atau game itu tidak akan muncul ya. Oke, kita di sini batasi ya untuk yang umuran 16 plus ini ya, 16 plus sampai 17 gitu ya. Oke, di sini kita simpan guys. Oke, di sini sudah aktif kontrol orang tua. Oke, di sini kita kembali. Oke, di sini kita cari guys. Di sini, nah di sini guys ya. Ah, ini ada game. Oke, jadi begitulah guys ya untuk memblokirnya guys ya. Misalnya game, kita game. Nah di sini banyak sekali ya. Jadi yang muncul ini game anak-anak semua ini guys. Ya, anak-anak semua guys ya. Oke, di sini kita coba cari aplikasi. Oke, aplikasi. Ya. Oke. Di sini sederhana, aplikasi-aplikasi bawaan habis semua ya. Oke, itulah caranya untuk memblokir aplikasi yang tidak kita inginkan atau game-game yang tidak kita inginkan guys ya. Oke, kalian bisa membatasi sekitar 13 plus gitu, yang berumuran 13 plus atau lebih gitu guys ya. Oke, dan untuk menonaktifkannya kita hanya klik yang ini guys ya, nonaktif kita ketikkan pin yang tadi guys, 1234. Oke, nah ini nonaktif ya. Dan kalau misalnya kita mau mengaktifkan lagi, kita klik ini, kita masukkan pin lagi 1234. Oke, 1234. Oke, ini aktif lagi guys ya. Dan untuk membatasinya gini guys. Nah di sini ini umur 12 nih, ini umur 12 ya.
hanya untuk umur 12 tahun gitu. Ini bisa diubah-ubah buat teman-teman ya. Oke. Oke, di sini kita pakai umur yang 12, kita cari sebuah game. Coba kita kembali dulu. Game. Oke, di sini game dan di sini game-game anak-anak semua ya. Oke. Oke. Mantap kali. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak tutorial kali ini ya guys ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.